Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak di rumah? Diharapkan semuanya dalam keadaan sihat-sihat belaka ya. Okey, baik. Hari ini cikgu nak sambung pelajaran kita di bawah tajuk besar iaitu bumi. Sebelum ni kita dah belajar macam mana rupa dan nama permukaan bumi. Sekarang ni kita nak masuk lagi dalam lagi. Kita nak tengok dekat permukaan bumi tu ada apa. Jadi hari ini kita masuk tajuk tanah. Kita nak tengok dekat permukaan bumi tu ada tanah. Jadi kita nak tengok tanah jenis apa yang ada dekat bumi. Banyak pelbagai jenis tanah yang ada dekat bumi dan kita akan mengkaji tiga jenis. Kita akan mengkaji tiga jenis tanah saja untuk hari ini. Baik, mari kita lihat. Di permukaan bumi terdapat beberapa jenis tanah yang penting untuk kehidupan kita. Tengok tanah-tanah yang dinyatakan. Okey, mari kita tengok ya. Baik, mari kita lihat. Di sini ada tiga jenis tanah. Tiga jenis tanah. Ada yang ditanam tanam salad. Ada yang ni tanam padi. Ada yang ni tanam pokok kaktus. Mari kita tengok. Ada tiga jenis tanah. Mari kita lihat. Ada yang pertama tanah kebun. Yang kedua adalah tanah liat. Yang ketiga adalah pasir ya. Yang ketiga adalah pasir. Baik, mari kita lihat. Tengok dekat tanah ni, tanah kebun ni biasanya terdapat di persekitaran rumah kita dan juga dekat kawasan-kawasan kebun yang ada tanah seperti ini, nampak warna kehitam-hitaman ya. Kemudian tanah liat biasanya terdapat dekat kawasan yang berlumpur. Kawasan yang berlumpur, contoh kat sini ditanam padi, maknanya dekat sini kawasan yang ada takungan air, yang tanahnya lembut, tanahnya ada lumpur, kawasan sawah padi. Biasanya tanam padi dekat kawasan sawah padi, kawasan tanah yang berlumpur. Kita beri nama tanah liat. Dan juga pasir. Ni ada pokok kaktus ya. Pokok kaktus. Maknanya dekat, biasanya pokok kaktus dekat padang pasir. Padang pasir terdapat apa tanah dibuat daripada pasir. Okey, kemudian biasanya selain daripada padang pasir juga terdapat di kawasan-kawasan pesisir pantai, seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Di permukaan permukaan bumi ada permukaan yang diberi nama pantai, kawasan yang di antara kawasan sisi-sisi tepi laut kita panggil sebagai pantai. Ada juga kawasan tepi pantai juga tapi tak ada pasir. Ada banyak tanah liat, ada banyak lumpur. Kita panggil sebagai kawasan paya bakau. Di situ ada banyak tumbuh pokok bakau. Pokok bakau yang akar dia panjang-panjang tu. Akar dia kita nampak dekat permukaan air. Kawasan pokok bakau ya. Sini kawasan ada banyak hidupan dalam lumpur tu. Ada siput, ada ketam, banyak lagi ya dekat kawasan paya bakau. Okey, baik. Kemudian mari kita tengok, kita sambung. Kita akan kaji kandungan tanah. Kita akan kaji kandungan tanah. Mari kita tengok kawan kita ni telah mengambil tanah dan meletakkan dia pada kertas, kertas alas di atas meja. Okey, apa yang kita perlukan kat sini? Kita perlukan dua jenis tanah yang kita nak kaji. Yang pertama tanah kebun, yang kedua pasir. Dan kita perlukan juga kertas putih, sudu, kanta pembesar dan forceps. Apa ni forceps? Forceps ni penyepit ya. Penyepit. Okey, baik. Mari kita lihat macam mana kita nak menjalankan uji kaji ini. Baik. Langkah yang pertama, kita hendaklah meletakkan alas kertas pada
pada permukaan meja. Kemudian kita letakkan dua sudu tanah kebun ke atas, di atas meja. Kemudian kita ambil kanta pembesar dan kita lihat apakah bahan-bahan yang ada bercampur dalam dalam tanah. Dalam, kalau kita tengok dalam gambar ni, tanah kebun nampak ada macam-macam. Nampak apa ni? Ni yang lepas tu ni ada nampak macam daun pula ni, ada ranting pula ni. Mari kita tengok apa yang ada. Okey, kemudian kita asingkan. Kita asingkan ya. Kita asingkan apa yang terdapat di dalam tanah kebun. Kemudian kita kita buat jadual. Kita tengok apa yang ada. Okey, mari kita tengok sama-sama. Jadi tanah kebun, tanah kebun ada apa? Tanah kebun ada ranting kayu. Kita tengok ada tak ranting kayu. Ada. Ada ranting kayu. Kemudian kita ada apa lagi? Daun kering, dia kata. Daun kering. Mari kita lihat. Ada tak daun kering? Cikgu tak jumpa daun kering. Sini. Ini dia daun kering. Kita ada daun kering. Kemudian batu. Kita juga ada. Ada batuan nampak ni. Batuan. Ini pun batuan. Lepas tu. Butir pasir. Ya, kita ada. Tengok. Ini butir pasir. Dan juga haiwan kecil. Biasanya ada haiwan kecil. Dalam ni dia tak nampak, dalam kanta ni mungkin tak ada ya. Tapi dekat sini ada haiwan kecil. Kita boleh tengok ada cacing dekat sini nampak. Ni cacing. Ada cacing dekat sini. Okey, adanya haiwan kecil juga dekat tanah tanah kebun. Okey, mari tengok tanah pasir ada apa. Tanah pasir tak ada ya. Tanah pasir, ranting kayu tak ada. Hanyalah, kita tengok, hanyalah butiran pasir dan juga batuan-batuan kecil. Hanya ada butiran pasir dan batuan kecil sahaja. Okay, mari tengok. Ranting kayu tak ada. Daun kering tak ada. Batu ada batuan kecil. Butiran pasir ada butiran pasir. Haiwan kecil tak ada haiwan kecil. Baik. Mari kita lihat. Tanah kebun mengandungi butir-butir pasir, batu-batu kecil, tumbuhan dan haiwan yang yang reput. Ada juga daun-daun kering. Pasir pula mengandungi butir pasir dan batu-batu kecil sahaja. Ya. Okey, baik. Jadi, mari kita lihat apa yang kita dah belajar sepanjang minggu ni. Mari kita lihat. Kita dah belajar tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Bentuk-bentuk permukaan bumi. Ada 8 bentuk permukaan bumi yang kita telah belajar. Kita dah belajar gunung, pantai, bukit, lembah, sungai, kolam, tasik dan juga laut. Selain daripada ni ada banyak lagi rupa bentuk bumi. Seperti lembah ataupun lembah dah ada kat sini. Seperti padang pasir, muara ya. Okey. Kemudian kita juga telah belajar tentang 3 jenis tanah, iaitu tanah kebun, tanah liat dan juga pasir. Okey, tanah kebun mengandungi ranting kayu, ada daun kering, ada batu-batuan kecil, ada butiran pasir dan ada haiwan kecil. Okey, tanah liat hanya mengandungi butiran tanah yang sangat halus. Dan akhir sekali, pasir mengandungi batu dan juga butiran pasir. Okey, baik. Cikgu rasa sampai sini saja video yang cikgu nak terangkan tentang apa yang kita dah belajar tentang bumi, apa yang kita dah belajar tentang tanah. Jadi sehingga di sini saja perkongsian cikgu. Diharapkan awak boleh manfaatkan ilmu ini untuk tambah pengetahuan awak tentang bumi dan semakin mencintai bumi dan kita menjaga bumi kita dengan baik-baik. Dari situ sahaja. Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.